Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ana Rahmat, syurutu bilikaika. Hai, saya Rahmat, senang bertemu dengan Anda. Ya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas Masdar Mu'awwal min an wal fi'lu. Dan hari ini, kita akan membahas Mawadiul Kaswah Hamzah Inna, tempat-tempat kaswahnya Hamzah daripada Inna. Ini sangat mudah, simple, dan tidak begitu sulit. Apakah kamu siap? Hal istadatu hayya nabda. Seperti biasa, agar lebih mudahnya, marilah perhatikanlah beberapa contoh kalimat berikut ini. Innal layla hayatun nila. Kul, innal haqqa wadihun. Zutu alladhi inni amahiduhu. Marilah kita perhatikan tiga contoh kalimat berikut ini. Kita menemukan bahwa dalam kalimat terdapat inna, isim inna, dan khabarul inna. Namun, posisi inna tidak dapat digantikan dengan posisi masdar. Oleh karena itu, hamzah inna di sini tidak bertanda fathah, melainkan bertanda kasrah. Apabila kita melihat pada contoh kalimat yang pertama, kita menemukan huruf inna berhamzah kasrah yang terletak pada awal kalimat. Apabila kita melihat pada contoh kalimat yang kedua, terdapat setelah kata yang meminta untuk melakukan kalimat tersebut. Atau lebih jelasnya, huruf inna terletak setelah kata kul yang merupakan fi'lul amri dari kata untuk mengatakan. Sedangkan pada contoh kalimat ketiga berada pada kalimat silah. Oleh karena itu, dalam ketiga keadaan ini, hamzah pada huruf inna bertanda dengan kasrah. Setelah kita memahami penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tuksirul hamzah inna idza lam yumkin an tu'awwal hiya maf'ulan ma bi masdar wa yajibu dzalik fi nahwi ma ya'ti awwal idza waqa'at fi awwal al-kalam ba idza waqa'at ba'da al-qawli wa mashbaqa minhu thalisan idza waqa'at fi awwal al-jumlah as-silah. Hamzah inna akan kasrah apabila tidak menjadi masdar mu'awwal dan ia kembali kepada bentuk aslinya. Dan kasrah hamzah inna wajib dalam keadaan kasrah dalam tiga posisi berikut ini. Yang pertama, jika terdapat pada awal kalimat. Yang kedua, jika terdapat setelah kata al-qawlu maupun turunannya. Yang ketiga, jika terletak pada awal kalimat silah. Bagaimana? Ini sangat mudah bukan? Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan beri komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Jangan lupa untuk langganan, sukai dan bagikan. Syukran jazilan.